Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda. Salam M7. Sesungguhnya memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai sebagai wadah tanaman jauh lebih keren karena menandakan totalitas gaya hidup ramah lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan kontainer gardening, yaitu menanam tanaman dalam wadah, bukan dalam tanah. Supaya gaya hidup ramah lingkungan semakin terasa, gunakan berbagai macam barang bekas yang tersedia di rumah untuk bercocok tanam. Memelihara tanaman dapat membuat rumah terlihat lebih asri dan cantik, apalagi dengan deretan wadah tanaman recycle yang akan semakin menawan. Dalam video ini ada 15 macam contoh pemanfaatan barang bekas menjadi media tanam. Sobat M7 semuanya, mari kita saksikan contoh-contohnya. Gitar bekas. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Sepatu bekas. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Bola bekas. Batok kelapa atau limbah degan. Botol oli bekas. Kap lampu bekas. Ember bekas. Mainan bekas. Berbagai macam botol bekas. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Kaset CD bekas. Until I broke the rules, my life destroyed.
galon bekas. Keranjang buah bekas. Can I be your superhero? Superhero. Celana jeans bekas. Rak sepatu bekas. Tempat nasi bekas. Demikian materi dalam video kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.